Yo, kembali lagi di channel Saur Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong ne wong. Ya teman-teman, ini kita mau menuju ke pintu masuknya. Sekarang pukul 4 sore. Ya sebenarnya wisatanya hampir tutup, tapi kita nekat lah. Kita mau nyari nyanset kalau kita ketemu. Goblok! Oke, Teluk Ijo ini terletak di Desa Sarongan. Ya, lebih tepatnya di atasnya daerah Raja Kusi. Ya, sebelumnya Sukomade. Teman-teman kalau mau kesini cukup dengan biaya 5.000 untuk parkir, kalian bisa menikmati keindahan alam yang ada di Teluk Ijo. Oke, lanjut video. Dalamnya pundi, Bu? Masih kursi. Pun dangu jualan di Teluk Ijo, Bu? 4 tahun, Bu. Oh. Bagaimana, Bu, anu ketika jualan di sini kesannya itu? Oh iya, tapi seneng ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ya. Masih. Ya, kita nge-YouTube lagi ya. Oke, teman-teman, di Teluk Ijo ini sama Rizky ditemani oleh Bung Ilham. Yang kemarin kita buat video di hamparan luas sama perjalanan panjang. Aduh, maaf teman-teman. Mungkin. Itu masuk. Sampai sudah berapa kali mas kesini? Oh, dua kali. Itu pintu masuknya teman-teman. Ya mungkin. Oke, next time. Ini pantai apa namanya mas? Batu. Pantai Batu ya. Batu semua ini, tanpa okay. Pesisir. Surga yang tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Ya, Teluk Ijo. Ya, seperti inilah pemandangan yang eksotis di Teluk Ijo ini ya. Ini perjalanan kita terbayarkan hari ini. Ya, jadi Teluk Ijo saat ini memang sepi, soalnya ini sudah sore, ini mungkin sudah jam 5-an ya, teman-teman. Ya, kita nekat ke sini. Ya, inilah surga yang tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi. Bagi teman-teman yang ingin ke Teluk Ijo, ini ada dua jalur ya. Pertama jalur darat, kedua jalur lewat laut. Ya. Kalau jalur darat kalian cukup sepeda langsung menuju ke Raja Kusi, kemudian ke atas lagi. Nanti diparkir di tempat parkiran cukup bayar 5.000 teman-teman. Kalau jalan atau jalur laut itu naik perahu ya, nanti itu perahunya ya sana, itu perkiraan 50.000 ya. Dan ini saran bagi teman-teman yang kesini ya, usahakan
bareng temen yang sudah pengalaman di sini ya. Karena medannya juga ekstrim, juga sangat curam. Jadi kalau medan ekstrim secara darat ini ya teman-teman, ketika turun ke teluknya ini curam banget, dan ini menguras tenaga ketika pulangnya. Ini dinamakan teluk hijau ya, karena seperti yang ada di video, warnanya hijau teman-teman. Oke, kita dari dekat teman-teman. Kalau boleh tahu, dulu sebelum dijadikan wisata ini tempat apa sih sebenarnya? Yes, dulu cuma tempat yang memang bagus, cuma belum banyak yang tahu ya. Orang kan? Yang kesini. Mungkin lebih tepatnya buat tempat mancing kayaknya. Ya, lebih. Teluk Ijo udah dibuka menjadi tempat wisata sekitar tahun berapa, Mas? Kira-kira mungkin 2010 ke atas. Sudah mulai dipromosikan. Ya, yes. Alhamdulillah selama 23 tahun ya hidup di Banyuwangi tahun ini baru pertama kali di Teluk Ijo teman-teman ya, seperti inilah surga yang tersimpan atau surga yang tersembunyi di kabupaten tercinta kita di Banyuwangi. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman video kita kali ini. Kita satu persatu sudah mengunjungi wisata-wisata yang ada di Banyuwangi ya, semoga kita bisa kesampaian ke seluruhnya. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Dan satu kata dari Sam Rizky, jangan lupa main ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong ne wong.